Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaira Naila Farafisa. Perkenalkan, nama saya Konita Najma Najira. Kami dari SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 01 Purwokerto. Hari ini kami akan mempresentasikan dengan cara membuat lampu lapak lani. Alat dan bahan yang perlu digunakan adalah 1 botol, 2 air, 3 minyak, 4 protekal, 5 senter, 6 pewarna makanan, 7 glitter, dan yang ke-8 kain flanel atau pita emas sebagai hiasan. Cara membuat lampu lapak lani adalah, yang pertama, masukkan air secukupnya ke dalam botol. Kedua, masukkan minyak 3 kalinya dari air. Yang ketiga, masukkan pewarna makanan sebanyak 3 tetes. Yang keempat, masukkan glitter secukupnya. Yang kelima, masukkan protekal 1/2 dari tablet. Yang keenam, hiasi lampu lava dengan kain flanel atau pita emas. Fungsinya untuk lampu tidur. Cara menggunakannya yaitu dengan masukkan protekal 1/2 dari protekal yaitu ke dalam lampu lava. Kemudian nyalakan senternya. Dah jadi lampu lava. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.